wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Okay, baik. Sebelum Ustaz perkenalkan diri, di sini mungkin ada seorang yang dah kenal Ustaz, iaitu Haikal. Sebab Haikal kelas hafazan bersama Ustaz. Dan main mute. Di sini Ustaz, nak bagi satu peringatan untuk yang lain. Okey, dalam kelas Ustaz, Ustaz tak sukalah ada orang berborak pasal benda lain ataupun yang main chat di ruangan chat ni. Ustaz tak nak ada langsung yang tulis mesej dalam tu. Okey, yang kedua, nak tanya dekat mesej tu. Nak tanya siapa? Ustaz ke nak tanya pelajar lain? Bukan, kalau kita nak tanya Ustaz dalam mesej sebab mikrofon rosak. Kalau yang mikrofon rosak boleh. Kalau yang berkaitan nak tanya Ustaz boleh. Kalau yang nak berborak dengan kawan, ular tikus lah, ular sawa lah, tulang ular lah, tu tak nak. Okay, dan Ustaz suka juga bila Ustaz dah mula bercakap, Ustaz tak mahu ada yang buka mic, melainkan Ustaz sebut nama dia ataupun Ustaz ada tanya sesuatu. Dan bila jawab tu, terus tutup balik mic. Faham semua? Kalau faham, angguk. Faham? Okey. Dan Ustaz suka juga sebenarnya kalau nampak muka. Okey. Ustaz lebih suka mengajar kalau nampak muka dan buka kamera. Okey. Ustaz adalah guru baru di Seriti Gombak. Nama Ustaz, Ustaz Kusyairi. Boleh panggil Ustaz Ku. Dan Ustaz adalah guru kelas tahun 1 Al-Farabi dan tahun 4, 4 Muslim dan 4 Bukhari. Ustaz mengajar subjek tajwid. Okey. Jadi untuk tahun 4 ni Ustaz rasa tak ada masalah untuk Ustaz nak terangkan ataupun mengajar sesuatu. Disebabkan kamu dah besar dan lebih faham dan lebih senang untuk Ustaz berkomunikasi, melainkan darjah 1. Darjah 1 tak pandai habis-habis bercakap. Diorang terlampau ceria ataupun terlampau excited untuk belajar. Okey, untuk kamu, Ustaz harap tahun 4 ni lebih matang dan lebih fokus. Sebabkan kamu dah besar dan kamu perlu belajar dengan lebih teliti dan bersungguh-sungguh. Okey? Jadi, kita satu minggu ada satu jam sahaja untuk belajar tajwid. Dan setahu Ustaz, tahun 4, kamu dah belajar tajwid pada tahun 3, betul tak? Betul. Okey, bagus. Tetapi yang Ustaz tahu, tahun 3 dia lebih banyak kepada fakta dan teori, bukan masuk kepada hukum. Dan tajwid pada tahun 4 ni lah antara yang benda yang paling penting dan perlu kamu tahu dan perlu kamu ingat supaya ini untuk membantu kamu untuk melancarkan bacaan Al-Quran kamu. Okey. Wan Salam, Wan Muhammad Azril Shah. Ya, saya. Ustaz nak tanya, apa tajwid yang kamu tahu? Apa yang kamu belajar tahun lepas? Apa yang kamu tahu pasal tajwid? Boleh dia belajar. Okey. Wa mutah.
Apa dia? Lupa dah. Lupa dah. Okey. Tak apa, tutup mic. Eta Asma ni nama apa eh? Yang nama dia Eta Asma ni. Boleh saya tahu nama? Aki kot. Akif. Aki Daikal. Itu Anissa. Aki Daikal Anissa. Itu Aimin. Okey. Senyap. Aki Daikal. Dengar tak Aki Daikal? Tu bukan Aki. Okey. Tu Okey. Ustaz tak tahu Eta Asma ni siapa? Ke Nurul Aimi Mardiah? Nurul Ain Musa siapa? Kalau Nurul Ain Musa ni Aki Aikal. Aki Aikal. Tapi mikrofon ni tak boleh buka. Rosak. Okey, Aki Aikal. Okey, Sahlawati Hasan ni nama apa? Nur Syahira binti Rahim. Nur Syahira. Syahira. Okey. Nazli Zainal. Nazli Zainal tu nama apa? Hazim. Hazim. Hazim Aziz. Okey. Okey, Hazim dengan Haziq. Mana satu? Yang Hazim kembar. Mana? Yang biru, pakai warna biru, nama apa? Haziq. Haziq. Yang pakai merah? Hazim. Okey. Jadi kalau kelas ustaz pakai benda sama je lah. Yang merah Hazim, yang biru Haziq. Boleh? Nanti ustaz boleh. Nak minta jawab soalan macam mana? Okey. Jadi muslimat satu orang je ke kat sini? Untuk sekarang. Sekarang. Untuk buat masa ni. Si Nur Syahira je ke yang ada muslimat? Tak, ada dua orang. Perempuan. Ya, ada lah. Ya, ada orang. Atira tu. Ada yang Eta Asma tu. Aini. Eta Asma tu Aini lah. Patutlah. Okey, Aimi ada dua. Nurul Aimi dengan Saidatul Aimi. Mana satu? Saidatul Aimi. Saidatul Aimi. Saidatul Aimi. Okey, yang Ina HM tu siapa? Pelajar baru. Nama? Ya. Nama? Amar. Amar Fikri. Tak, Amar. Amar. Amar bin Muhammad Liza. Amar bin Zahrafi. Okey. Amar je double. Amar MJ double. Okey. Okey, jadi yang Hadlili Lili ni Firas. Firas. Okey, Firas. Ustaz nak tanya, apa yang Firas tahu pasal tajwid? Pasal tajwid? Pasal apa tu, belajar pasal lah. Pasal belajar apa? Pasal apa? Ilmu apa tu? Pasal kerongkong lah, ada pasal tu lah. Okey, betul. Pasal okey, betul, bagus. Okey, tutup mic. Okey, untuk hari ni insya-Allah kita tak akan buka buku dulu. Ustaz akan bagi mukadimah ataupun pembukaan lah untuk pasal tajwid ni. Jadi seperti yang kamu tahu, Haziq Qayyum. Okey, seperti yang kamu tahu. Okey. Kenapa tu? Ada lagi satu rahsia. Tak cakap kot.
Apa dia? Saya. Kamu tak cakap. Ha. Saya Ibal. Aku tak cakap lagi. Okay. Saya Daniel. Ibal. Saya pun. Saya pun. Tak apa, tak apa. Ustaz bukan ambil kehadiran. Ustaz tengok nama yang lain je. Nanti Ustaz akan ambil giliran apa ni balik. Daniel. Tadi apa Izzatun Zainul tu nama apa? Daniel. Daniel. Ahmad Rizka Daniel. Ahmad is Daniel. Okay. Okay, jadi untuk tajwid ni, okay, kita boleh dengar dulu, dengar daripada Ustaz. Okay, tajwid yang kita akan belajar untuk tahun ni, dia lebih untuk kita belajar mengetahui pasal hukum. Jadi Ustaz tak pasti macam kelas ni, kalau ada yang dah hafal An-Naba' ke di sini? Surah An-Naba' Amma Yatasa'alun. Ada. Saya hafal sikit je. Okey. Ini tak apa. Contoh okay, kalau ustaz baca illa hami mau illa hami mau wa ghassaqa. Okey. Apa yang ada hukum tajwid yang kamu faham di situ? Okey. Contoh illa hami mau wa ghassaqa dalam Al-Quran dia tulis illa hamiman wa ghassaqa. Betul tak? Haikal. Betul tak? Dalam Al-Quran dia tulis illa hamiman wa ghassaqa. Tapi dalam kaedah pembacaan yang betul dia dibaca sebagai illa hamimau wa ghassaqa. Kenapa dibaca mau? Siapa tahu kenapa dibaca mau? Ada wow. Ada wow. Okey, sebelum wow tu ada apa? Okay. Alif. Sebelum alif tu, mim tu baris apa? Tanwin kan? Jadi tanwin tu yang bertemu dengan wow, dia akan dengung. Jadi kalau ada yang kamu tahu belajar pasal tajwid, dia akan jadi idgham apa? Ma'al gunnah ke bila gunnah? Idgham bila gunnah. Nampaknya kamu tak tahu langsung. Okey. Tajwid ni ialah satu ilmu ataupun satu hukum-hukum tajwid yang kamu belajar untuk memperelokkan lagi ataupun memperbetulkan bacaan Al-Quran kamu. Walaupun sini kalaulah ada lagi yang ikhra ataupun ikhra 5 atau ikhra 6. Okey, ada yang baru masuk Al-Quran, ada yang baru hafal daripada Qulullahu Ahad. Okey, tapi lagi penting untuk kamu belajar tajwid supaya kamu boleh baca dan hafal Al-Quran dengan lebih lebih apa? Lebih elok. Elok. Okey. Elok. Jadi bagi Ustaz Iqbal. Jangan main-main Iqbal. Ya. Yeah. Okey. Jangan main-main. Okey, jadi di sini Ustaz rugilah kalau kamu hafal Al-Quran dengan tajwid salah. Okey. Kalau Ustaz baca gini. Kul huwallahu kul huwallahu ahad. Betul ke? Tak. Salah. Yang betul kul huwallahu ahad. Kan? Allahu samad. Okey. Okey. Kenapa? Apa yang salah tadi? Siapa boleh kita ustaz? Apa yang salah tadi ustaz baca mula-mula? Panjang. Panjang. Betul. Kalau ustaz baca panjang ataupun pendek tak kena dengan apa yang dalam Al-Quran tulis, maksudnya tajwid ustaz salah. Okey. Jadi kenapa penting tajwid ni? Kalau tak penting, kita ada berapa orang kat dunia ni, kita baca Al-Quran dengan berlainan cara, berlainan panjang. Betul tak?
Okey, dengan Al-Quran, surah Qul Huwallahu Ahad di belakang Al-Quran. Kamu pergi jumpa orang Afrika ke, orang Thailand ke, orang buta ke yang dah hafal Al-Quran. Okey, orang Amerika ke yang Islam. Orang Jerman ke, orang Rusia ke. Kalau dia baca Al-Quran dengan bertajwid, tetap sama cara bacaan dia. Qul Huwallahu Ahad. Betul tak? Okey, jadi begitulah antara pentingnya hukum tajwid. Okey. Dan kalau kamu tak sedar, bila kamu baca dengan bertajwid, kamu akan lebih tenang dan sedap bila baca Al-Quran. Faham? Okey. Kemudian antara yang paling penting untuk lelaki lah ataupun untuk muslimin, nanti besar kamu akan jadi imam. Okey. Nanti bila kamu masuk universiti ke ataupun tingkatan satu, masuk mana-mana, dia tanya, kamu ni daripada sekolah mana? Seliti Gombak. Oh, Seliti Gombak ni budak-budak hafal Al-Quran. Okey, nanti dia tolak jadi imam. Imam Zuhur asal tak apa, Allahu Akbar je. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi kalau kamu jadi Imam Zuhur, Imam Maghrib ataupun Isyak, kamu kena baca surah di hadapan dengan ku kuat. Betul tak, muslimin? Betul. Jadi kalaulah kamu tak baca dengan bertajwid, malu. Salah. Ada tempat yang perlu dengung, kamu tak dengung. Ada yang tempat tak dengung, kamu baca dengung. Jadi, ya, pentinglah kamu untuk belajar tajwid. Dan insyaAllah, Ustaz akan ajar kamu tajwid dan kita sama-sama belajar. Dan jangan risaulah untuk yang mana belum tahu ataupun masih pening dengan tajwid. Sebab tahun 4 ni yang baru kamu belajar pasal hukum. Okey, disebabkan kamu tak bawa buku. Dalam buku sebenarnya ada 4 tajuk. Tapi yang ada buku depan, bolehlah buka. Buka muka surat dia je. Tak perlu buka satu-satu. Ustaz nak tunjuk muka surat dia je. Okey, dalam bab tajwid, insya-Allah ada 4 bab kita akan belajar. Okey, ada 4 bab. Okey, kalau Haikal ada buku, tengok dekat kandungan. Okey. Nampak Haikal? Tak nampak? Buka, ada buku. Kandungan. Ada buku tak? Saya ada buku. Tak, saya ada buku. Buka. Yang ada buku, buka muka surat yang sebelah muka surat satu. Saya ada buku. Saya ada buku. Buka. Usah dua, usah. Sebelum muka surat satu. Okey, Mawak Firosh. Cuba baca apa pelajaran pertama yang kita akan belajar. Pengertian dan bahagian nun syak. Bukan pelajaran pertama, bukan unit. Pelajaran pertama. Ya, betul Wan Salam, buku tu. Okey, apa pelajaran pertama yang kita akan belajar? Dengar semua. Ya, pengertian je ke? Atas pengertian tu. Hukum nun sakinah dan tanwin. 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 Okey. Kita akan belajar tentang hukum nun sakinah dan tanwin. Okey. Apa hukum nun sakinah dan tanwin? Siapa tahu apa sini nun sakinah? Siapa tahu? Nun sakinah ialah nun mati. Nun mati. Okey, betul. Nun sakinah adalah nun mati. Okey? Nun mati. Dan tanwin, apa tanwin? Siapa tahu tanwin? Bunyi dengung. Bukan.
Tanwin ni kalau dalam Al-Quran, kamu tengok, pernah perasan tak ayat yang ada berbaris dua? Okey, kalau baris atas dia ada dua baris, baris bawah dua baris, baris depan dua dua baris. Okey, itu adalah tanwin. Contoh kalau tanwin tu dekat huruf ba, kamu akan baca ban, bin, bon. Okey, faham? Itu adalah tan. Itu adalah apa? Tanwin. Okey. Jadi dekat sini lah kita akan belajar yang mana perlu dengung, yang mana tak perlu dengung. Okey, yang pelajaran kedua. Afiq Zakwan. Ya. Ah, baca apa pelajaran kedua yang kita akan belajar? Buka buku surat berapa? Sebelah buku surat satu. Sebelum. Sebelum buku surat. Nampak tak kandungan? Sahai. Ah, bukan bukan. Nek dong. Oh, ayolah. Apa Amal Fikri? Okey, ambil takuan, tak apa tak apa. Okey, pelajaran kedua kita akan belajar tentang hukum mim sakinah. Tahu mim sakinah? Tahu. Hmm? Apa? Tahu. Mim apa? Mim mati. Okey, bagus. Pandai. Jadi sama juga dekat sini kita akan belajar tentang yang mana kita boleh dengung and yang mana tak boleh dengung. Okey, yang lain boleh tutup mic. Okey, boleh tutup mic. Firosh dengan Afiq Zakwan. Okey, pelajaran ketiga kita akan belajar tajwid ni. Ni mungkin kita akan belajar penggal kedua ataupun selepas exam pertengahan tahun. Ialah pelajaran ketiga tu bab qalqalah. Okey. Syafiq mana? Eh, Hazim, Hazim Qayyum. Mana Hazim Qayyum? Okey, Hazim Qayyum tak ada, kita panggil kembar dia. Hazim Qayyum. Ah, dua-dua ada pula. Okey, kamu semua apa yang kamu tahu tentang qalqalah? Saya tiada. Hmm? Apa yang kamu tahu pasal qalqalah? Daniel, Daniel, apa yang kamu tahu pasal qalqalah? Tak tahu. Tak tahu. Qalqalah tu apa? Okey. Haikal. Cuba baca surah Qul Huwallahu Ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahumus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Okey. Jadi di sini ustaz nak kata dalam qalqalah tu dekat setiap ayat ada bunyi qalqalah. Siapa perasan kat mana qalqalah tu? Yang ayat akhir tu kan. Okey, yang mana? Okey, betul Afiq Zakwan. Betul. Dia yang ada bunyi, contoh kalau saya baca kul huwallahu ahad. Ahad. Ah, itu qalqalah. Allahus samad. Itu qalqalah dia. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau orang yang tak belajar tajwid, mungkin dia akan baca macam ni. Kul huwallahu ahad. Allahus samad. Tapi yang betul dia macam mana? Allahus samad. Okey.
Mana Daniel? Yep. Daniel baca surah Qul A'udzu Birabbin Nas. Wow. Ya. Qul A'udzu Birabbin Nas. Surah An-Nas. Surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Qul a'udzu bi rabbin nas. Okey. Malikin nas. Okey. Malikin nas. Min syarril waswasil khannas. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Okey. Minal jinnati wal nas. Okey, jadi dekat sini semua saya nak tanya. Ada tak qalqalah dalam surah ni? Ada? Tak ada. Tak, okay, Daniel kata tak ada. Okay. Aku lapar, Mak. Ada. Tak ada. Okey. Dekat surah ni ada. Tak ada. Ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Ada lah. Okey. Ada. Okey. Ustaz dah cakap tak ada. Okey. Jadi dalam surah tu kalau baca Qul a'udzu birabbin nas. Dia bukan Qul a'udzu birabbin nas. Tak boleh. Jadi kita akan belajar kat sini. Yang mana huruf boleh, yang mana tak boleh. Contoh lagi kamu boleh belajar dari surah Al-Masad. Tabbat yada abi lahabiu. Lahabiu. Siapa tahu? Sambung. Watab. Watab. Bagi bunyi watab. Watab. Aduh. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Okey. Okey, kemudian wa ra'atu Muhammadal hatab. Fihi hablum min masab. Okey, bagus dia baca sampai habis walaupun ustaz tak minta. Bagus. Okey. Oh, dan last kali. Kita dah belajar berapa bab tadi? Tiga. Tak ada satu lagi. Apa? Ada tanwin lah dekat Al-Masad. Ada tanwin. Tanda apa? Tanda bawah. Ayat ketiga. Okey. Lepas tu? Tapi je kena sebut tahabi. Kenapa ustaz baca Masad? Tak baca Masadi? Kan. Kat sini kan ada tanwin ni. Kenapa kita tak baca? Sayaslana hamzatalahabi. Okey. Kalau untuk berhenti di terakhir, okey, kita akan baca bila tanwin atas sahaja. Kalau bawah dengan depan, kita matikan terus. Faham? Okey, contoh, Aikal dah hafal kan? Innalil muttaqina mafaza. Okey. Aikal baca macam mana? Cuba baca. Innal muttaqina mafaza. Okey, dah. Innal muttaqina mafaza. Padahal yang sebenarnya innalil muttaqina mafazan. Tapi yang terakhir kita baca atas, kita buang satu baris. Okey, jadi Ustaz faham. Daniel tanya, kenapa yang tu kita baca tapi bila baris dua baris di bawah atau depan kita baca mati? Tu memang hukum dia. Faham? Okey, contoh kalau Haikal baca tu innalil muttaqina mafazan tu, contoh zan tu jadi zin. Kita boleh ke baca innalil muttaqina mafazi? Tak
Tak boleh. Ha, kita akan kita baca macam mana? Kalau Z tu bawah. Innal muttaqina mafaza. Tak. Kalau dia mafazin, kita kena baca innalil muttaqina mafaz. Kita kena matikan terus. Okey. Kita perlu baca kalau balik atas je. Kalau mafazun, kita macam mana kita nak baca? Haikal. Mafazun. Innal maf innal muttaqi nama fa mafaz. Oh. Mafaz. Mati dengan z. Matikan yang terakhir. Kecuali mafazan tanwin atas. Ah tu kena baca mafaza. Okey. Jadi yang terakhir kita akan belajar tentang alif lam ta'rif. Okey. Sini alif lam ta'rif senang je. Ustaz rasa paling senang dalam tajwid untuk kamu belajar tahun ni. Okey. Dia ada dua alif lam. Pertama alif lam qamariyah. Kedua alif lam syamsiyah. Okey, cuba sebut semua al-qamariyah. Cuba sebut semua al-qamariyah. Al-qamariyah. Okey. Yang kedua asy-syamsiyah. 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 Okey, apa yang kamu perasan beza al-qamariyah dengan asy-syamsiyah? Okey, bila al-qamariyah, kamu ada tersebut tak huruf lam? Ada. Ada kan? Ada. Ada al-qamariyah. Ada tak? Tak sebut lam sana. Al. Ada kan? Ada. Lam mati. Okey. Ada. Kalau saya sebut asy-syamsiyah, ada tak bunyi lam? Iyalah. Ada tak? Ada. Ada ke mana bunyi asy-syamsiyah? Ada ke bunyi lam? Tak ada. Tak ada kan? Al-qamariyah ada tak bunyi lam? Al-qamariyah. Tak ada. Ya. Okey, al-qamariyah ada, asy-syamsiyah tak ada. Faham? Faham. Okey, jadi ustaz nak tahu apa lagi huruf sama dengan al-qamariyah dengan asy-syamsiyah? Okey, sekarang ustaz nak tukar huruf. Contoh ustaz baca satu contoh perkataan, kamu bagi tahu yang ustaz baca ni al-qamariyah ke asy-syamsiyah, boleh? Okey, ustaz baca eh. Alhamdu. Alhamdu. Asy-syamsiyah. Salah. Alhamdu apa? Alhamdu al-qamariyah. Kan alhamdu tu ada bunyi lam. Okey, yang kedua. Al-huda. Alif lam qamariyah ke asy-syamsiyah? Al-huda ada bunyi lam. Siapa boleh jawab? Al-qamariyah. Okey, betul. Al-qamariyah. Tak sengaja ke betul? Okey, jadi kita akan usahakan nanti terangkan dengan lebih mendalam lah. InsyaAllah, empat bab ni saja kita akan belajar untuk tajwid. Okey, jadi last sebelum tu, mungkin itu saja untuk ustaz. Minggu depan, minta semua ready buku di depan. Ustaz akan ambil kehadiran. Okey, semua tahu kan rest by hand, rest hand tu? Tahu. Okey, kalau saya sebut nama, tolong rest angkat tangan. Okey. Jatuhkan dulu semua tangan. Ma. Akif. Ya, jatuhkan urut turun semua tu tangan tu lah. Okey, turun tangan dulu. Akif. Akif, turun. Okey. Okey, Ahmad Fusha Wutsko, ada tak?
Ada ke tak? Okey, tak ada. Jangan angkat tangan dulu. Saya belum sebut nama kamu. Okey, Rosita Abdul Ghani ni Ahmad Fushaw score ke? Eh, bukan, bukan, bukan. Lepas tu kenapa angkat? Okey. Terangkat, terangkat. Ahmad Riz Daniel. Okey. Akid Haikal bin Helmi. Akid Haikal. Dia ada tapi dia tak tahu nak tekan mana kot. Okey. Angkat tangan gini je. Okey. Aminul Muhaimin. Ya, saya. Okey. Oh, ada. Akil Jazmi. Pindah. Ustaz, okay, Jasmine dah pindah, Ustaz. Okey. Muhaimin. Damia Arfa. Haikal bin Madrizal. Ya, kenapa? Okey. Hani Raizara. Tak ada. Muhammad Hazim Qayyum. Ada. Muhammad Hazim Qayyum. Tak ada. Muhammad Adin Naufal. Tak ada. Afiq, Afiq Zakwan. Mama Afiq. Ada. Ada. Akhir Rayyan. Ada. Ammar Fikri. Ada. Muhammad Zulfaris Shah. Dah pindah, Ustaz. Dah pindah. Okay. Firosh Haris. Saya. Nah. Saya. Sekejap, Sekejap. Oh, okey. Boleh saya, hello, dengar tak? Dengar. Muhaimin. Muhaimin. Dengar, Ustaz sedang telefon orang. Afiq, turunkan tangan tu. Turunkan. Okey dah tak apa. Tak ada. Okey dah. Ya, siapa yang mute? Ibu boleh tengok. Okey, Muhammad Firosh Haris. Oh, ada ibu nampak. Saya. Muhammad Iqbal. Ya, saya. Ni. Ya. Muhammad Saqif. Saqif ada ke? Ada. Ada. Okey. Nur Syahira binti Rahim. Ramai yang angkat tangan. Muhammad Amar. Tuntun tangan dulu. Amar. 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 Amar Fikri. Okey. Nurul Aimi Mardia. Tak ada. Tak kenapa gambar Ustaz kabur sikit. Sayyidatul Aimi Safrina. Tak ada. Wan Muhammad Adrisyah bin Wan Salam. Ya, Wan saya. Ya, saya. Okey. Baik. Itu sahaja daripada Ustaz hari ini. InsyaAllah kita jumpa minggu depan balik. Okey. Okey. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.